dan ya tentu saja saya sedih karena melakukannya tidak ada di Superliga lagi. Oke, hai Spaso, how are you? Hello, I'm fine, thank apa you. Apa kabar? Baik, baik, makasih. Baik. Apa kabar? Apa kabar, baik. Oke, okay, so how's the preparation for tomorrow's game and how's Terengganu treating you compared to Bali lah, the atmosphere, maybe you can tell us more. You want English or bahasa? Bahasa, bahasa boleh. Bahasa. Ya, yeah, kita tadi kemarin siang baru datang di Terengganu dan sejauh ini semua berjalan lancar, sempurna. Kita terima dengan baik di sini dan ya kita ada respect besar untuk tim besar di Malaysia seperti Terengganu dan kita ya looking forward untuk pertandingan besok. So you prefer the atmosphere dekat Bali atau Terengganu lagi? Ah, tentu saya Terengganu sudah lama di Bali. Saya prefer di Bali karena ya saya sudah lama di Bali United, tapi di sini juga bagus. Okay. So as the all-time top scorer in Liga 1 Indonesia kan, what's your target? Do you have personal target for tomorrow's game? Target saya lebih kepada team target ya. Jadi kita harus jaga nama baik Indonesia, jaga reputasi kita sebagai tim besar di Indonesia. Walaupun kita nggak bisa lolos, tapi kita harus fight, berjuang keras untuk besok bisa meraih hasil positif. So last time Bali dengan Terengganu draw 1-1. Maybe you think esok macam mana rasanya? Ya, yeah, di kantang kita draw ya, memang pertandingan ya sangat seru waktu itu dan kita main bagus, tapi Terengganu juga main bagus dan ya untuk besok saya pikir mungkin seperti itu. Pasti berjalan seru karena dua tim kuat yang main, tapi kita lihat siapa yang bisa meraih kemenangan besok. Okay, so Ila, you're known for scoring goal lah, ability. So who do you think toughest opponent for you dekat Terengganu? Saya lihat banyak pemain bagus di belakang Terengganu. Saya tidak enak kalau sebut satu, tapi saya harus respect kepada semua pemain Terengganu. Okay, kita tahu dekat Indonesia ada banyak peminat bola sepak dekat. Kalau dekat Malaysia, kita ada Terengganu, fanbase paling besar. So what do you think of the tomorrow punya expectation lah for the fans? Because you play in Malaysia and Indonesia before, maybe yes, you can compare. Yeah, I think untuk besok ya, saya tidak tahu berapa penonton akan datang, tapi semoga bisa full house, banyak penonton, dan saya selalu pribadi, saya selalu menikmati main kalau ada banyak penonton dan stadion sold out. Jadi saya berharap besok ya kita bisa menikmati pertandingan dan penonton bisa juga menikmati pertandingan. Okay. So Ilya, you play in Serbia, Montenegro before. So why you choose datang ke Indonesia, Malaysia? Maybe you have any reason? Oh, saya datang di Indonesia 2011 di Bali Debata dan ya saya sangat cinta Indonesia. Akhirnya saya juga naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dan waktu itu 2015 kita di ban sama FIFA, jadi tidak ada sepak bola. Itu ada tawaran dari Melaka United. Saya terima karena di Indonesia tidak ada sepak bola, jadi saya ke Malaysia dan saya juga sangat enjoy. Saya sangat menikmati di Melaka United. Di yang pertama saya datang, kita Liga 2, Premier League. Kita juara masuk di Super League. Dan setengah musim, Indonesia sudah mulai kembali normal. FIFA ban sudah tidak ada, jadi saya balik ke Indonesia. Dan ya, tentu saja saya sedih karena Melaka United tidak ada di Super League lagi. Okay. So, do you think you will come back to play Malaysia since you dah cakap you nak naturalisasi ke Indonesia kan? Saya sudah umur 36, jadi nggak tahu ya kalau saya ya senang di Indonesia. Oh, okay, okay. So perkembangan dekat Melaka United, what do you know about that? Ya, saya ikuti selalu sejak saya tinggalkan Melaka United, saya selalu ikuti dan saya lihat mereka ada masalah finansial yang saya dengar, saya tidak tahu sebenarnya, tapi ya akhirnya hilang license untuk Super League. Yeah, serius buat saya sedih sekali karena kita buat sejarah di Melaka United dan you won Golden Boot Award, right? Bukan cuma saya individu award, tapi kita juara Liga Premier League, ya, Liga 2. Yeah. And you score half of the almost half of the goal. You know. yeah, half, especially half. Yeah. That's a lot of contribution. Tapi it was a team effort. Yeah, banyak pemain yang bantu saya. Banyak pemain bagus, pemain asing, pemain lokal waktu itu. Dan saya goal scorer, jadi it's my job description. Okay. Tapi saya ingat tim waktu itu, tim bagus sekali, kuat dan stadion bagus, kota bagus. Jadi saya sedih sekali tidak ada sepak bola
untuk level Super League di Malaysia. Okay. Alright. So. Atau bola sepak. Bola sepak. Ya. Okay. So alright. Ini all the best for tomorrow game. Okay. Yeah. Terima kasih. Terima kasih ya.